Disclaimer. Review ini berdasarkan pendapat pribadi tanpa dilakukan tes terlebih dahulu terhadap produk yang direview. Pendapat saya mungkin bisa berbeda dengan pendapat Anda. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to TomTom Fishing Channel guys. Hari ini kita akan mereview sebuah reel terbaru dari Daido guys. Yaitu Daido Dark Knight ukuran 1000 nih guys. Oke guys, inilah dia guys. Bentuk penampakan kemasannya guys. Ini dilengkapi dengan ekstra drag knob ya guys. Oke guys, kita bongkar dulu guys. Kita coba lihat dalamannya guys. Ini reelnya guys. Ini ada ekstra drag knobnya guys. Sudah dilengkapi dengan seal ya guys. Ini ada manual booknya guys. Oke guys, kita singkirkan dulu manual box dan ekstra drag knobnya guys. Kita fokus langsung ke reelnya guys. Ini dia guys, wih, keren sekali guys. Saya nggak expect nih guys, sampai sekeren ini guys. Wuh, smooth sekali guys. Tampilannya keren kali guys. Ini guys, waduh, ini 100 ribuan beneran ini. Kita cek dulu drag clickernya guys, nyaring sekali guys. Ini bisa buat tetangga jadi melirik guys kalau kita serik guys. Oke, kita coba otomatisnya, fungsi ya guys, otomatisnya. Oke guys, kita cek guys, kita bongkar dalamannya guys, gimana guys. Ini drag knob udah pakai seal ya guys. Kita coba lihat apakah dia pakai Carbotech atau masih pakai felt. Ternyata masih pakai felt ya guys. Di sini ada 3 felt. Ini guys, 3 felt dan 3 key washer guys. Oke. Kita singkirkan dulu nih ya. Ini di clickernya ini ada sebuah bearing guys. Ada sebuah bearing. Sini ada pengamannya. Oke, ada pengamannya deh guys, sini guys. Sini guys. Ada sebuah bearing. Sini ada sebuah seal karet, nggak tahu nih seal karet itu apa nih. Oke, langsung kita masuk ke bagian dalamannya guys. Di sini ada seal lagi guys. Wih, gila Daido nih. Kita coba guys, kita buka handle-nya dulu guys, penasaran saya.
Di bagian handle sudah ada karetnya guys, shieldnya. Ini bisa diganti nggak ya kira-kira? Tapi kalau 100 ribuan kayaknya nggak bisa lah guys. Oke guys, permanen ya guys. Permanen. Ini di bagian sini juga sudah ada shieldnya. Kita buka dulu. Ya, ternyata sepaketan guys, sangat banyak sealnya guys. Ini ada pengamannya dari rotor nutnya. Oke guys, ini rotornya guys, kita cek guys apakah dia sudah memakai bearing guys. Kita cek bagian line rollernya guys. Wah, sudah memakai bearing guys. Wah, kejam nih memang. DFT ini nggak hanya slogan aja guys. Nggak susah juga guys. Ini dah guys, sudah pakai bearing ya guys. Langsungnya kita pasang lagi guys. Sekarang ini Daido ini udah lagi menggalak-galakkan guys buat rel yang tangguh guys dengan harga murah guys. Istilahnya kesukaan orang Indonesia juga guys. Guys, ini udah ada satu bearing guys. Kita lihat guys, bell arm-nya besar ya guys. Ini kita cek spring guide-nya guys. Untuk spring guide guys, ini gak usah perlu saya buka ya guys, saya jelaskan aja. Di sini ini aslinya ini pakai besi ya guys, ini masih bisa nempel di obengnya guys. Di obengnya ini sudah model fire the mother spring guys. Ini guide-nya pakai bahan zinc guys. Ya namanya 100 ribuan guys, udah kayak gini udah bagus sekali ini guys. Sudah sangat-sangat bagus nih guys. Oke, itu bagian rotornya. Kita buka aja nih guys. Oke, kita lihat bagian dalam gearnya.
kita buka dulu ininya. Saya kalau buka ini biasanya selalu mental nih guys. Bismillah, gak mental. Oke. Kita copot dulu. Ini bearing dari pinion gearnya. Kita buka dulu bodinya ya guys. Oke guys, inilah dalamannya guys, bahan gearnya guys. Copot dulu ini pinion gearnya dengan bushing one way nya. Ini as slidernya, as dengan slidernya. Oke guys, ini sudah penuh dengan grease ya guys. Sepertinya tidak perlu diberikan grease lagi nih main gearnya. Ini oscillating gearnya. Ini ada satu bearing di sini nih. Ini gap guys. Oke. Oke. Ini ya guys. Bagian dalamnya ini one way nya masih standar. Oke guys, inilah dia guys, dalaman dari Daido Dark Knight guys. Oke guys, kita baca dulu guys spesifikasinya, apakah spesifikasinya sesuai dengan dalamannya guys. Seal ball bearing 6+1. Tadi kita hitung, coba di sini ada 1 2 kiri kan 3 4 5 tadi di clicker ada 1 6 satu lagi di mana ya guys? Mungkin di sini nih, mungkin di sini kali ya. Di drag knobnya guys, mungkin guys adalah di situ ya guys. Oke lah, bener ya guys. Ini seal 6+1 seal ball bearing 7 kilo test main maksimal drag 7 kilo maksimal dragnya guys. Ya susah juga kita guys. Ini grafit Kevlar body and rotor. Body grafit memang seperti kayak beda-beda juga guys. Ini grafitnya beda nih guys, sama kayak rel-rel murah yang biasanya guys. Ini terlalu murah nih Daido. Gila ini Daido buat harga kayak gini. Ini rotornya sama ya guys, bahannya. Grafit
waterproof structure textile underbody, CNC anodized aluminium spool. Oke, ini spoolnya aluminium. Oke, check bell arm system, power handle. Oke, power handle, CNC carbonized aluminium handle. Oke, interchangeable handle, bisa kiri bisa kanan. Oke, high precision computer balance rotor, advanced clicker. Oke, nyaring, CNC cut zinc alloy main gear plus brass pinion gear. Oke, ini main gearnya guys, lumayan tebel ya guys. Ini terbuat dari zinc, ini pinion gearnya juga tebel guys. Wah, kacau nih Daido nih buat rel kayak gini nih. Ini saya dapetin harganya guys di 100 ribuan guys. Ini Daido saya yakin guys bakal jadi perusak pasar, gak mungkin enggak guys. Dari zaman dulu Daido itu selalu berinovasi-inovasi yang terbaik ya guys. Ya, memberikan harga yang murah, kualitas yang bagus. Inilah guys yang terbaik guys, saya bilang guys. Kenapa dengan harga 100 ribuan seperti ini guys? Udah mencakup semua ini guys, fasilitas-fasilitas ini guys. Bearingnya tepat, 6 plus 1. Sealnya banyak, tanpa ada emblem-emblem SW. Ya, kalau merek-merek sebelah kan guys, hanya diberikan sealnya tuh kiri kanan, drag knob, udah langsung dilabeli SW. Ini enggak guys, gokil deh itu nih. Ini gear rasionya 5,2 banding 1, line capacity 0,20, itu 190 meter, drag 7 kilo. Line capacity-nya 0,18, itu 220 meter. 0,20 190 meter, 0,25 120 meter guys. Wadaw, Daido the best lah kali ini guys. Terus ini apakah rekomendasi guys? Ya rekomendasi guys, untuk dibeli guys dengan budget segini guys, sangat rekomendasi. Saya rekomendasikan kalian beli guys dengan budget yang pas-pasan, beli ini aja guys. Gak usah yang lain-lain guys, beli Daido. Ini memang ada slogannya guys, sekarang lagi diganyang-ganyang itu guys, rail bundle DFT, Daido Fishing Team. Memang bundle nih guys. Memang bundle guys. Oke lah guys, kita pasang dulu guys. Oke guys, sudah terpasang kembali guys, seperti semula ya guys. Oke guys, kesimpulannya nih guys, rel ini Daido sudah mulai membuat terobosan baru ya guys. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Daido yang udah membuat sebuah rel yang selalu katakan dan kategori murah tapi kualitasnya mumpuni guys. Pokoknya Daido kali ini ada. Oke guys, silakan guys, rel ini bisa kalian beli guys di online shop kesayangan kalian guys, atau melalui official Daidonya langsung guys. Oke guys, sekian dulu guys review dari saya guys.
Apabila kalian juga guys, bang request model ini bang, bang request model itu bang, bisa guys, silakan di komen di bawah ya guys. Nanti yang terbanyak bakal saya beli reelnya, bakal saya review, bakal saya bongkar langsung guys. Oke okay guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe guys, biar channel ini bisa berkembang guys. Tanpa kalian, channel ini tidak ada apa-apanya guys. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.